Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di PJL Nagrek. PJL ini merupakan PJL tertinggi ya, yang masih aktif karena stasiun Nagrek adalah stasiun tertinggi, berada di ketinggian 848 meter. Dan dari stasiun Nagrek ke PJL ini jalannya menanjak, sehingga PJL ini dengan stasiun lebih tinggi PJL ini. Saya akan menunggu kereta api Galunggung dari Tasik menuju Kiara Condong, PJL 206 Nagrek. Kita tunggu saja keretanya lewat sini. Sepertinya tidak akan lama lagi keretanya akan lewat. Dan kalau hunting di sini ketika musim mudik Lebaran, di belakang saya ini pasti akan macet karena jalur Nagrek ini merupakan jalur pemudik yang akan pulang dari Jakarta menuju ke kota lain yang berada di Jawa Barat atau di Jawa Tengah. Kita tunggu saja kereta api Galunggungnya melintas PJL ini. Menutup adalah PJL-nya. Kalau sebelah kirinya itu apa ya? Apakah itu pos PJL dulu? Kita tunggu saja kereta api Galunggung dari stasiun Tasikmalaya menuju stasiun akhir Kiara Condong. Tapi Galunggung loknya bersih, CC206 1364. Masih promo sampai akhir Mei, Rp1.000. Ini dia PJL Stasiun Nagrek. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah like, yang sudah subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.